Selamat datang di channel Sea House Design, channel yang membahas desain rumah minimalis yang tentunya tetap mengedepankan konsep interior modern dan pencahayaan yang cukup untuk semua ruangan. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas desain rumah dengan ukuran 6x15 meter yang memiliki 3 lantai untuk rumahnya. Sebelum lanjut ke video pembahasan, jangan lupa subscribe, like, share, dan bunyikan lonceng agar kamu tetap semangat untuk membuat desain-desain yang lebih menarik lagi. Untuk sahabat Sea House Design yang ingin mendapatkan dinar rumah, syaratnya gampang sekali. Sahabat silakan meninggalkan alamat email sahabat di kolom komentar. Dan nantinya, dinar rumah akan segera kami kirim melalui email yang sudah sahabat tinggalkan di kolom komentar. Untuk denah lantai 1, terdapat 2 taman, carport, ruang tamu, dapur, toilet, dan kolam renang. Untuk denah lantai 2, terdapat 4 kamar, 2 toilet, dan 2 teras kamar. Untuk denah lantai 3, terdapat ruang setrika dan gym, tempat cuci jemur, dan taman. Oke sahabat, kita mulai dengan desain rumah lantai 1. Pada desain rumah bagian depan, terdapat carport ukuran 5x3 meter yang menurut kami sudah termasuk sangat luas karena mampu menampung 1 mobil keluarga dan 2 motor. Oke lanjut, kemudian ada taman dan teras rumah dengan ukuran 2,5x3 meter yang berfungsi sebagai hiasan dan ruang hijau untuk rumah. Ketika sahabat memasuki rumah, sahabat akan langsung berada di ruang tamu dengan ukuran 3,2x3 meter dengan pintu utama berbahan kaca agar ruang tamu mendapatkan cahaya yang ukuran 3,5x3 meter dengan fasilitas kursi panjang dan 1 kursi gantung untuk santai setelah berenang.
memasuki lantai 2, sahabat harus melewati tangga terlebih dahulu yang didesain tidak terlalu miring agar memudahkan saat mengakses tangga tersebut. Pada sebelah kiri tangga, terdapat satu kamar ukuran 2,5 x 3 meter yang sangat cocok digunakan untuk kamar tamu. Dengan ukuran yang sangat minimalis dan tanpa mengurangi estetika rumah, pada depan kamar terdapat teras dengan ukuran 2,5 x 1 meter. Tepat di depan tangga lantai 2, terdapat kamar ukuran 2,5 x 3 meter. Dengan ukuran kasur yang muat 2-3 orang, kamar ini sangat cocok untuk kamar keluarga. Setelah menaiki tangga lagi, sahabat langsung berada di ruang keluarga dengan ukuran 3x3 meter. Dengan ruangan yang cukup luas, ruang keluarga ini sangat cocok untuk bersantai bersama keluarga. Di samping ruang keluarga terdapat teras rumah ukuran 1x2,5 meter. Dengan luas tersebut, sahabat dapat menambahkan kursi dan meja untuk bersantai menghirup udara segar dari luar ruangan. Selanjutnya kamar ujung belakang. Kamar dengan ukuran 3x3 meter ini berada tepat di belakang ruang keluarga. Selain ukuran ruangan yang luas, ruangan ini juga mendapatkan pencahayaan yang cukup oleh sinar matahari. Untuk toilet kamar memiliki ukuran 3,5 x 3 meter. Di dalam toilet terdapat wastafel, toilet duduk, dan satu bathtub yang langsung menampilkan view kolam renang dari lantai 2 yang membuat sahabat nyaman ketika berada di bathtub. Setelah dari toilet, kita menuju ke kamar tengah belakang dengan ukuran 3x3 meter. Yang terdapat kasur, LED TV, dan meja kerja.
Lanjut ke lantai 3. Pada lantai ini terdapat ruang setrika dan gym dengan ukuran 2x3 meter. Untuk ruang cuci jemur memiliki ukuran 3x3 meter. Tak lupa terdapat juga taman yang berfungsi untuk ruang hijau di lantai 3 rumah. Sedikit informasi buat sahabat, untuk desain rumah, di semua ruangan terdapat exhaust fan untuk sirkulasi udara dan jendela kaca agar mendapat pencahayaan yang cukup di dalam rumah. Sekian video pembahasan konsep rumah minimalis dari Sea House Design. Semoga video ini dapat menjadi referensi sahabat untuk membuat rumah impian. Thanks for watching. See you in next video and bye-bye.